Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Indra WTF. Oke, pada sempat kali ini aku akan membahas fitur terbaru ya. Tapi fitur ini mungkin aja bakalan diterapkan, mungkin aja tidak ya. Masih 50-50 ini guys. Oke, tapi sebelum bahas aja, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Pojok kanan bawah, ingat di pojok ya, warnanya merah tulisannya subscribe guys. Oke, ini dia. Sekarang ini aku bakal kalah nih kayaknya ini cuy, lawan State 174 ini. Waduh, dan sorry banget ya, ini di luar kayaknya hujan ini cuy. Oke, sekarang aku langsung aja masuk ke reset ini ya. Reset plasma ini, dan langsung aku akan masuk ke perkembangan plasma ini. Nah, di sini sebenarnya plasmanya ini ya plasma apa ya? Plasmanya itu random ya guys ya. Sama seperti plasma untuk membuat bangunannya ya. Tapi nanti akan ada plasma baru. Plasma ini khusus untuk membuat T11 doang guys. Jadi untuk plasma bangunan itu bakalan beda guys. Ada plasma masing-masing seperti itu guys. Nah, gambarnya itu seperti ini guys, tampilannya ya plasmanya. Kalau emang ini diterapkan, free to player pasti bakalan suka banget guys. Ya, karena nggak makan plasma banyak jadinya. Jadi ada plasma masing-masing ya, untuk T11 dan untuk bangunannya. Nah, seperti itu guys. Tapi kalau sekarang ya masih belum diterapkan. Dan untuk hero resonasi terbaru bakalan ada hero-hero terbarunya lagi guys. Tapi kurang tahu juga untuk rilisnya kapan, karena ini masih 50-50 ya. Dan ini dia nama-nama hero-nya guys. Dan aku cek di sini ada namanya Marshall, hero resonasi yang terbaru. Dan berikutnya ada namanya Yon. Nah, untuk hero-hero resonasi ini ada inventory dan rider guys. Pengendara, inventory dan pengendaranya. Tapi ini masih sebatas rumor aja ya. Belum terbukti nih bakalan dirilis seperti itu guys. Dan ini moga aja kalau di publik pastinya bakal membantu free to player ya. Dan semuanya pasti bakalan suka banget main game ini. Soalnya game ini apa ya, dikit-dikit ya top up gitu guys. Itu sih yang membuat orang-orang jadi bosen. Dan makin lama kita harus menimun plasma-plasma kayak gini cuy. Soalnya ya bakalan berbagi gitu untuk T11 sama untuk bangunannya. Dan saran aku guys, untuk kalian yang SVS ya, misalnya di hari Jumat, sebaiknya ya jangan aja dulu di komplitkan ya untuk misi-misi ini ya. Sebaiknya di hari Sabtu, karena di hari Sabtu bakalan ada apa itu ya, kayak misi baru lagi, spin baru lagi gitu misinya. Dan itu bakal menggunakan ya seperti sama seperti ini guys. Jadi ya mengalah aja dulu di hari Sabtu, langsung kita ngebut gitu guys. Tapi jangan sampai menghabiskan item kalian, nanti kalian bakalan puasa itu. Puasa lama banget kalau sampai habis ya. Nah, ini dia Drug Legend tuh kan udah mulai ngebut tuh. Moga aja bisa ngebut nih. Untuk skornya udah kalah nih kita ini. Tapi kalau di akhir bisa kita salip ya pastinya bagus guys. Waduh, bedanya jauh banget cuk. Beda lagi 4 tuh. Dari belakang. Dari depan belakangnya itu, aduh. Kayaknya bakalan 179 bakalan di invasi ini. Kalau dulu kita menginvasi 174, sekarang 179 di invasi. Nah, itu dia guys untuk fitur terbaru ya yang bakalan ada nantinya. Dan ini masih 50-50 ingat ya. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe pojok kanan bawah. Ingat di pojok ya, warnanya merah terus ya, subscribe guys. Dan jangan lupa untuk share video ini di media sosial kalian. Oke, saksikan video berikutnya di Indra WTF. See you next time guys. Bye-bye.